Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hari sebelum kita pergi travel, okay ni sebab ibu ngaya kata diorang nak pergi beli baju katanya. So, jomlah kita pergi. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So, hari ni aku ingat nak buat vlog. Tapi rasa macam tak nak buat vlog. Sebab hari ni just nak pergi jalan-jalan. Orang kata nak pergi beli barang sikit untuk nak travel. Tak travel ke mana lah. Aku nak pergi KL, lepas tu aku nak pergi JB. Macam tu, so ada nak beli baju-baju sikit. Lepas tu nak beli barang sikit, nak pergi travel lah. So hari ni aku akan pergi dengan ibu, dengan ayah. Nak dia jadikan ceritanya macam tu. So aku sebenarnya tak nak buat vlog. Tapi aku rasa macam aku nak buat vlog. Jadi kita tengoklah vlog ni macam mana. Okay, so basically kita nak pergi mall. Dia nak pergi cari baju sikit. Sebab ayah aku kata, ayah tak ada baju lah, nak pergi jalan. Okay, so kita nak pergi belikan baju untuk ayah. Lepas tu mak aku pun sama. Lepas tu ada nak beli barang-barang sikit lah. Basically ni memang vlog untuk jalan-jalan je. So nanti ada vlog sambungan. Okay, aku akan pergi KL. Lepas tu aku akan pergi JB. So nanti vlog akan banyak. Akan banyak-banyak. Nak tahu kenapa? Sebab aku pun tak tahu kenapa aku nak buat vlog travel. Orang lain, YouTuber-YouTuber lain semua dah pergi. Dah pergi bercuti, dah pergi travel. Aku je belum lagi. Sebab aku baru je, apa ni, free sikit macam tu. Dan aku memang terfikir nak buat vlog lah. So kita tengok lah berapa banyak vlog yang kita boleh dapat waktu aku travel nanti. Nak ada jadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku tukar baju tadi. Tadi kan aku pakai macam baju panda macam tu kan. Ni aku pakai hoodie sebab tak selesa pakai baju tu. So aku pakai baju ni pula. Aku dah ngantuk dah ni. Tunggu ibu siap. Aduh, ngantuk dah. Aku nak tidur kejap. Guys, sekarang aku dah siap. Alright guys, so sekarang aku baru nak turun bawah lah. Nak dia jadikan ceritanya macam tu. Nanti kita jumpa dalam kereta, ya. Yeah. Sekarang ni dah nak pukul 3. Kejap lagi video baru keluar. So, aku dekat tingkat 6. Sana tu blok lama. Kalau korang dah pernah tengok vlog aku lama-lama, korang tahu tu blok lama. Okay, so nanti kalau korang nak aku buat vlog kat sana pun aku boleh buat vlog, okay? Sekarang dah sampai dekat parking. Hey, bang. Hai. Ni ayah. Ada orang sangat sebab di sekolah kan, jadi orang tak ramai. Green t-shirt. Dia harga dia RM1. Dia dapat less RM25. Macam ni dinner boleh. Kalau buat guys, video baru nak keluar pukul 3 dan nak keluar dah. Sekarang pukul 2.57. Sekejap lagi keluar. Alright, ke sini. Dan okay, video baru dah keluar. Korang boleh tengok. Jangan lupa like, subscribe and share. Tepat. Alright, dan beli ayah punya baju. Kita nak cari ke tempat lain pula. Lepas ni aku nak beli kasut. Okay guys, ayah tengah pilih lagi baju. Ayah ni memang jadi memilih kalau dia beli baju. So, kita kena tunggu lagi sikit. Kita baru kena cari kasut. Kita nak cari baju ibu pula. Alright, sekarang kita nak cari kasut. Kasut. Masuk kuih lawa. Guys, aku ambil. Actually aku nak yang ni, tapi ni tak ada size 10. So kita ambil size. Kita ambil yang ni. Thick skin lining. Macam ni kasut ni ada Al-Khinjir sikit. Still beli slipper.
Guys, kau tahu tak? Mak aku beli baju. Ya Allah, bapak lah lama sakit pinggang aku sebab aku duduk kat situ bersila, kau bayangkan. Hari pertama kita orang pergi travel ke KL ni lah sebab dah lama waktu COVID kita orang tak pergi rentas negeri. So, ini pertama kali aku rentas negeri. Semua sebab COVID. Hey guys, assalamualaikum. So, hari ni adalah hari di mana aku akan pergi bertolak ke Kuala Lumpur lah. Leka aku nak pergi KL nak dia jadikan cerita macam tu. Hari tu kan aku dah buat vlog kan. Tapi lepas tu aku lupa aku buat vlog sebenarnya. Vlog makan-makan, lepas makan dah lupa aku buat vlog. Lepas tu tak habiskan vlog. So, aku sambung terus vlog tu ke vlog ni lah nak dia jadikan ceritanya macam tu. So, sekarang ni aku tengah packing-packing barang. Dah siap packing barang dah, aku tengok jap. Dah siap lah orang kata packing-packing barang. Ini aku punya toiletries. Cuci muka, pembeli semua skincare dekat dalam ni. Ni topi kalau aku nak pakai topi. Lah, sebab kadang-kadang aku memang suka pakai topi guys. Sebab kadang-kadang rambut aku macam bulu ketiak kan. So kat sini tempat orang kata baju banyak kat sini. Kat sini sebab tak muat nak isi kat sini, aku isilah kat sini pula. Ada hoodie sikit tapi ni tempat seluar. Dan itu aku punya bakul baju kotor tu, ha, macam itulah. So ini ada macam biasa-biasa lah. Aku punya ni bukan kemas sangat pun, biasa-biasa je, ha. Lepas tu ni katil aku ni, nanti aku bawa backpack ni. Aku beli hari tu, aku beli sekali dengan aku beli kasut tu. So aku bawa backpack ni nak isi iPad lah dalam ni. Sebab aku nak isi laptop, nak isi MacBook, tak muat nak isi dalam ni. Jadinya aku isi iPad je lah. Aku bawa iPad je sebab aku biasa editing pun guna iPad. Nak dijadikan cerita macam tu. So sekarang dah siap packing apa benda semua. Kejap lagi kita akan bertolak lah. Okay, kita akan bertolak. Bertolak ke mana? Bertolak ke KL lah. Macam tu. So nanti vlog ni memang akan panjang daripada KL. Lepas tu nanti lepas pergi KL aku kena pergi Johor Bahru pula. Macam tu. So korang akan tengok banyak vlog. By the way, sekarang pukul 8.40. Sekarang pukul 8.40. Mak aku cakap nak bertolak pukul 9 lah macam tu. Tapi sekarang ni macam tak ada gaya je nak bertolak dalam pukul 9. Aku sudah dalam pukul 10 macam tu lah kot. Ayah aku pun tidur balik sekejap. Dia tengah mengumpul energi, abang aku pun mengumpul energi, macam tu. So aku je yang terlebih energi ya. Pagi-pagi aku dah siap dah, macam tu, dah siap packing apa benda semua. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, memang aku tak sabar lah nak pergi ni. Macam tu, sebab YouTuber lain semua dah pergi holiday. Aku ni sebenarnya nak pergi holiday, tapi macam hari waktu tu kan busy-busy. Waktu tu baru lepas vaksin lah, apa orang kata, baru lepas rentan negeri apa benda semua. So payah sikit. So nak dijadikan ceritanya, sekarang lah baru ada waktu sikit nak bercuti. Macam tu. So dalam bercuti ni pun ada juga buat kerja. Macam tu, still buat content untuk korang. Okay guys, hari tu aku lupa nak tunjuk kat korang kan. Aku ada beli kasut hari tu. Aku dah beli kasut. So kasut ni dia ada buat promotion hari tu. Lawa gila, aku suka kasut ni. Okay, adalah dia buat promotion dalam 300 lebih je macam tu, ha. Sebab harga asal dia aku rasa bukan 300 lebih tau ni. Harga asal dia mahal lagi tau. Tapi aku ni, kita kalau boleh nak berjimat cermat lagi ya, ha, macam tu. 300 lebih kot tak silap aku. Aku beli kat JD. Aku beli sekali dengan beg ni lah, ha, macam tu. Beg ni dalam 100 tak silap aku. Dia pun buat promotion juga beg ni 100. Yang ni 300 lebih. Lawa weh, aku nak pakai ni. Aku memang setiap tahun aku akan beli biasanya satu je kasut. Macam tu, sebab aku bukan penggemar kasut lah. Cuma kasut aku, aku selalu pakai yang tu je. Untuk OOTD pun aku pakai yang biasa tu je kan, yang Fila tu. So aku nak belilah kasut baru, macam tu. Apa benda tu nama kasut ni, jap. Cari kat sini. Nama kasut ni Air Max 270 React. Aku pakai size 10 je, kaki aku besar weh. Kaki aku besar, kau nampak? Kaki aku besar ya, kalau lapuk kau muka kau tahu. Aku lupa cakap lah sebenarnya, dekat di bilik aku, aku ada isi TV. TV biasa je macam tu. Betul, yang tu aku tak buang lagi. Aku ingat nak hias sikit kat belah-belah situ tu. So nantilah balik daripada holiday ni baru aku hias sikit. Lepas tu atas tu macam tersalah paku guys. So dia macam kita kena alter balik, kita kena lawakan balik lah macam tu. So ini aku punya benda-benda yang biasa je. Lepas tu sini aku punya katil lah. Jadi kalau aku tidur, kat situ boleh tengok Netflix. Aku biasa memang macam itulah. Aku ingin nak bawa boba tu, tapi nanti kang aku takut hilang guys boba ni. Aku sayang, aku tinggal je lah kat rumah. Untuk hoverboard ni pula, kalau korang nak menang hoverboard ni, aku nak pilih 2 orang pemenang untuk bulan November ni. Macam mana cara dia? Senang je guys. Macam aku cakap tadi, tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, korang download, korang buat account, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Macam tu. Senang je kan? Senang je macam tu. So kalau ada rezeki korang, adalah rezeki korang tu. Kalau ada rezeki memang tak ke mana guys, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Muka aku guys,
Kamera ni padu eh. Kalau kadang-kadang korang nampak macam muka aku, orang kata apa ke mana, apa mana ni. Kamera ni sebenarnya dia ada filter tau. Dia dah siap ada filter. Ah macam tu. Tu yang korang tengok muka aku macam licin semacam tu kan. Sebab kamera ni dia memang dah siap filter. Aku pakai kamera Sony ZV-1 lah macam tu. Aku tengok siapa pakai eh. Kak Hamira korang pakai. Akil Zulkifli pun pakai kamera ni. Siapa lagi yang pakai kamera ni? Kebanyakan YouTubers memang pakai Sony ZV-1 ni. Sebab aku tak tahulah kenapa dia orang pakai. Bagi aku, aku suka sebab dia ada filter. Ha gitu. Aku memang suka kamera-kamera ada filter ni. Sebab kalau kat Instagram pun kadang-kadang aku guna filter, bukan kadang-kadang je, memang selalu aku guna filter ah macam tu. So memang korang nampak macam kulit aku licin macam tu, tapi memang sebab dia ada filter lah. So kalau korang nak jadi YouTuber ke yang nak guna filter sikit-sikit ke kan, korang bolehlah beli apa ni, kamera Sony ZV-1 ni, sebab dia memang dah siap filter. So dia memang best ah macam tu. So kalau korang ada masalah kulit ke, nak kalau korang tak confident ke tanpa filter kan, best gila kamera ni. Saya cakap kau beli je lah. Harga dia tak mahal sangat pun lah macam tu. So korang boleh search dekat Shopee ke kat Google kan, Sony ZV-1. Aku rasa tu je lah kot. Okay, lepas tu nanti kita akan jumpa dekat dalam kereta lah kot. Nak diceritakan ceritanya macam tu. So aku dah nak tutup aku punya luggage. By the way guys, rambut aku dah pendek tau. Semalam aku potong rambut macam tu kat salon. Dia potong rambut aku babak pendek. Tapi tak apalah, aku memang suka pun nak kemas-kemas kan, nak diceritakan cerita macam tu. Okay guys, dah siap dah ni. Dia punya aku punya luggage ni aku sahaja yang punya je. Aku tak kongsi dengan siapa-siapa pun. Satu luggage ni aku punya saja. Besar dia tak besar manalah, tapi agak besar lah. Agak berhabuk je, dah lama dah kita ni bukan orang senang nak pergi melancong hari-hari je. Ha, ada waktu je kita, aku pergi melancong. Sumpah berat. Bukan blok ni, blok satu lagi ya? Okay guys, so baby tak pergi, Ilham tak pergi sebab dia dekat asrama. Kita tak boleh ganggu dia. So hanya aku, ayah, ibu dengan Eman. Macam tu, Eman pun dia buat hal dia punya sendirilah. Macam tu, dia gini-gini, gini-gini gitu. Dia bukan lain orang pun. Jadinya kita kentut lah dulu. Sekarang kita dekat R&R. Kita faham macam itu. Dia apa bak? Ubat. Nanti kita dekat arena nak makan. Cuba nak guna sini ni. Mustajab ni. One hour later. Itu banyak tau. Okay guys, so aku nak isi barang dulu dalam kereta. Lepas tu aku baru nak pergi kencing. Sumpah aku nak kencing. Aku tahan kencing daripada rumah tadi aku tetap. So kita masuk kereta dulu. Okay guys, sumpah waktu ni ngantuk gila. Lepas tu aku hala kamera ke dia. Okay, lepas tu dia macam-macam-macam gitu kan. Nampak tak eh? Patang, eh? Okay, dia belai pula rambut dia.
Okay guys, dah sampai dekat hotel. So nak pergi lobby dulu. Kita nak pergi lobby dulu. Change ni. Nak pergi lobby dulu, nak settlekan bilik apa benda semua. Nanti kita masuk bilik. First kita pergi lobby dulu. Alright guys, so aku dah sampai bilik. So ini bilik aku sorang-sorang. Right, this is bilik aku sorang-sorang. Aku duduk sorang-sorang. Okay, ni tandas, kita ada toilet. Kita ada tandas. Aku tak suka sebenarnya tandas duduk ni, tapi tak apalah. Aku suka tandas cangkung. And then kita ada bathtub. Okay, bathtub. And ada shower. Lepas tu ada macam almari ni ha. And then kita ada cermin untuk kita joget-joget macam tu lah. Okay, and then kat sini aku isi luggage. Ini connected room, tapi aku tak dapat connected room. So bilik diorang kat sana, bilik aku kat sini pula. So ni ada, kita ada TV. Right, ada TV. And ni biasa-biasa je lah guys. Okay, biasa-biasa je, biasa-biasa. And then kat sini ada katil. And ni macam tu. Okay, kat sini. So kalau kat sini katil, ha, kat sini kau dah nampak orang mandi ha. Kalau orang tu mandi kau nampak lah orang tu mandi. Kat sinilah nak ada jadi keceritanya. Tapi aku duduk seorang, jadi tak ada siapa lah nak tengok kan. So aku tak sabar sebenarnya nak mandi bathtub ni sebenarnya. Aku memang nak berkubang dalam ni, aku tak nak keluar. Sini apa benda tu lah, dia punya kettle, air, apa benda semua tu. Ini dan ini macam tu. Okay, so pemandangan kat luar, pemandangan dia tasik ya. Oh my god. Lawa weh, weh lawa, alhamdulillah weh, lawa gila weh. Sumpah, aku duduk sorang-sorang je dalam bilik ni. Alright. Drop some money. Eh, kenapa ramak aku macam tu? Drop. Dah tak betul dah ya, aku duduk dalam kereta sehari yang penat, aku tak penat nak dia jadikan cerita yang macam tu. Oh, aku nak mandi-mandi dulu, aku nak pack barang apa benda semua, nak unpacking dia, nak keluarkan balik daripada luggage tu macam tu. So, jap muka aku, ya Allah, kepenatan sangat ni. Nak dia jadikan ceritanya, nanti kita jumpa lagi ya. Nak dia jadikan ceritanya macam tu, apa-apa nanti kita kembali semula dalam vlog ni lah. Tapi guys, aku rasa macam katil ni terlampau besar untuk aku ya. Seorang. Seorang. Macam tu. So aku memang suka duduk bilik sorang-sorang ya, aku memang tak suka ada orang macam tu. Oh, ada fridge. Oh my god. Ada peti sejuk. Okay, faham. And then ni macam tadi lah. Okay, ni aku kat situ. And then kau jalan lagi. Ini pula sinki. Apa benda ni? Benda ni ni, kenapa lampu ni tak buka lah. Okay, tak apalah, baikkan. So kita kat sini. Okey, jamban dia sangat meresahkan ya kalau kau masuk dalam ni. Okey, lepas tu kat sini pula. Okey, kat sini ni yang paling penting ya, paling penting. Kau berpeluk dalam tu. So, aku akan buat vlog dekat sinilah. Takkanlah kau nak tengok aku mandi kan macam tu. So, nanti kita pergi kat swimming pool ke kat atas ke macam mana, okey? Alright guys, aku lupa rakam tadi. Aku baru buka wardrobe ni. Okey, kat situ ada bantal. Lepas tu kat sini ada macam baju apa ni, aku tak pernah pakai ni kat rumah ni. Mengada-ngada nak pakai baju-baju macam ni. Ada setrika, ada papan setrika, ada penimbang berat petiba kat situ, ada selipar, ada hair dryer and ada safety box. Macam tu je lah, okay? So mantap lah, mantap. Memang mantap. I like. So okay, aku nak rehat-rehat dulu, aku nak mandi dulu, apa benda semua. Nanti baru aku sambung buat vlog. Okay guys, so korang abaikanlah aku punya muka ni yang macam kampret ni ya. Dengan rambut aku dah macam mangkuk apa benda ni, kau abaikan je lah. So, aku cakap nak mandi tadi, tak mandi pun sebenarnya. Macam tu, aku makan-makan sekejap, lepas tu rasa ngantuk, lepas tu rasa nak cakap balik dengan korang. Aku lepas ni nak pergi tingkat 13, sebab kat tingkat 13 tu orang yang hotel tu cakap dekat situ ada swimming pool apa benda semua lah. So nak tengok dulu kawasan ni macam mana. So nanti kita pergi sama-sama lah, insyaAllah nak dia jadi cerita macam tu. So kau tengoklah rambut aku ya, dah macam mangkuk. Mangkuk pun tak macam ni. So macam aku cakap tadi lah, kita akan pergi ke tingkat 13. Lepas tu insyaAllah vlog ni akan bersambung. Ada part 2, ada part 3, insyaAllah macam itulah. Kalau korang nak, kalau korang nak, komen dekat bawah. Punyalah aku mencari ya swiss lampu. Rupanya swiss lampu ni dekat sini rupanya. Aku duk mencari lah dekat atas ni, manalah, dekat mana, syurga neraka mana pula ni. Rupanya kat sini ha.
sini rupanya nak ada jadikan ceritanya macam tu. Sebenarnya aku ada kerja sikit dekat IOI City Mall hari Sabtu lah macam tu. Aku tak tahulah vlog ni aku upload dekat korang bila, tapi aku ada kerja dekat IOI City Mall. So aku kena pergi launching dekat restoran tu, aku dengan Choki lah macam tu. So kepada korang yang bertuah, korang jumpalah aku kat sana nanti. Aku tak tahulah siapa yang jumpa aku, so nanti kita jumpa kat sana, okay? Tapi sumpah weh, lawannya weh. Sini tasik, dia kata tasik. Aku ingatkan laut tasik rupanya. Itu terus bilik weh. Wah, lawa weh. Memang mantap lah weh. Okay, sekarang aku nak mandi bathtub. Aku tengah tunggu air full. Lepas tu nanti baru aku mandi manda. Handphone di sini, ini di sini, ini di sini. Ah, bagi tahu. Okay guys, sekarang lepas sembahyang maghrib, sangat lapar ya. Lapar dia tu tak dibuat-buat, sumpah lapar. Lepas tu aku nak pergi order Foodpanda dulu ni rasanya, sebab nak pergi ronda-ronda pun penat sangat baru sampai. Parents aku pun penat lagi, dia orang pun tak nak keluar. So aku rasa aku nak order Foodpanda lah, sebab aku ada collaborator apa benda semua. Kita boleh order Foodpanda dekat sini, dia kena ambil sendiri dekat lobby. So far so good lah, dia punya bilik semua okay. Cuma nice. Ni malam eh. Cunlah bilik dia lawa gila weh. Sumpah selesa gila. Aku macam sumpah lawa. Kini pada 4, aku duduk 4-2. So parents aku tadi duduk 4-1-8. Dia kena pindah bilik. Ada masalah sikit. So jomlah kita masuk bilik. Macam tak betul je nak duduk kat luar ni kan, kan mengganggu orang lah pula. Okay guys, sekarang tengah tunggu. Dia on the way dah nak ke hotel. So tengah tunggu makanan dia. Okay, dia punya kebulak tu is real dia. Kebulak betul. Duduk kat sini ni. Aku nak keluar tapi malas. Okay, bukan aku seorang je malas nak keluar ya. Bapak-bapak aku sekali malas nak keluar. So ini tadi aku baru boleh buka lampu tu. Puas kau tak, aku nak cari Swiss. Tak jumpa-jumpa. Aku dah cari Swiss sama macam tu. So baru jumpa Swiss. So touch me. Hai. 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 Hai guys. Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like, comment and share ah, macam tu. Jangan lupa lah subscribe guys. Kita dah nak ke 500k subscribers dah ni. Jangan lupa like, comment, share ah, macam tu, okay? Okay guys, so ibu ngaya dah pindah bilik. Okay, tapi bilik dia sumpah jauh. Jauh gila bilik dia. Jauh daripada bilik aku. Taklah jauh sangat, tapi jauh juga. Kau faham tak macam tu? Bilik tadi tak ada jauh sangat, tapi yang baru-baru ni bapak gila jauh. Dia kalau aku takut ke apa benda ke, sempat kena kejar dengan hantu dululah. Tapi tak ada, tak ada hantu-hantu pun, tak ada. Aku memang dah biasa duduk sorang-sorang, dan aku memang suka duduk sorang-sorang lah. Nak ada jadi kecerita macam tu. So aku nak makan dulu sebab makanan dah sampai. Okay guys, so aku tertidur. So aku rasa vlog part 1 ni sampai sini dulu. Kita tengok aku boleh buat banyak lagi tak vlog dekat sini. Aku penat gila, penat sangat. So aku tamatkan vlog dekat sini. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram nur atau konten-konten yang akan datang. So bye. So kita tengoklah kalau esok aku boleh buat part 2, aku buat part 2 lagi, okay? Bye.